kagumi ciptaan-Mu Tuhan, alam semesta yang indah ini. Dengan kuasa telah Kau atur semua. Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Kau ciptakan manusia Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu padanya. Bahkan segala yang Kau miliki. Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi nyanyikan dari awal bersama-sama. Ku kagumi ciptaan-Mu Tuhan, alam semesta yang luas ini. Dengan kuasa telah Kau atur semua. Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Kau ciptakan manusia Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu padanya. Bahkan segala yang Kau miliki. Kau besar dan ajaib Kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyatukan hati kami, mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Dimanapun sahabat worshipers berada mengikuti program ini, kami menyatukan hati kami, meninggikan Engkau, dan berkata segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya layak kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sekali lagi bersama-sama satukan hati-Mu, nyatakan segala pujian. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Urama syandara laba takara laba yaraba 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 yaraba. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, Tuhan dan Raja. Layak kami sembah,
sebab perbuatan-Mu besar dan ajaib bagi kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, nyata kuasa-Mu. Oh Rabashandara labalabalabalabalabalabala. Engkau ajaib dalam hidup kami. Kau yang selalu melakukan perbuatan yang besar bagi kami, Tuhan. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Rabashandara Tuhan, perbuatan-Mu yang besar kami tahu tetap nyata akan kami rasakan sampai hari ini. Sebab itu kami memuji-muji nama-Mu. Kami berkata, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Call upon His name, Jesus, Jesus' name. Above all names, You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names, Jesus' name above all names. How great is our God. Mari angkat hati kita bersama-sama. Nyatakan how great. How great is our God. Sing with me how great is our God. All will see how great our God. Sing it again. How great is our God. Sing with me. How great is our God. All will see how great, all will see how how great, always see how great is our God. Betapa besarnya Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Allah, Tuhan dan Raja kami, sekarang dan selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin, amin. Wow,
biar Tuhan terus kita tinggikan dan muliakan. Sahabat worshipers yang dikasih Tuhan, program serial bermazmur kali ini kita sampai kepada Mazmur 104. Ya. Mazmur 104 ini mazmur yang indah sekali menggambarkan bagaimana kebesaran dan keagungan Tuhan. Kalau kita memperhatikan Mazmur 104 itu dari ayat yang pertama, itu semua menggambarkan pujian akan kebesaran perbuatan Tuhan, apa yang Dia lakukan. Kalau kita membaca, saya enggak akan baca semuanya saudara, tapi kalau sudah perhatikan, pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak yang berselimutkan terang seperti kain yang membentangkan langit serta seperti tenda. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Wow. Ayat-ayat ini menyatakan perbuatan Tuhan, ciptaannya. Langit, bumi, laut beserta semua isinya. Dan segala proses yang terjadi. Saudara, kalau melihat ini, siapa yang bisa menandingi Tuhan Allah kita? Kebesarannya, keajaibannya, Dia ciptakan semua. Detail, semua gelombang samudra raya. Air yang bergerak, ombak, tiupan angin yang menghasilkan ombak uap. Air yang naik menghasilkan hujan, kemudian turun, menggenangi bumi, dan lain sebagainya. Semua proses itu Tuhan yang kerjakan dengan kuasanya yang ajaib. Mana ada yang seperti Dia? Kalau kita baca semua, kita lihat di Mazmur 104 ini menggambarkan bagaimana Tuhan yang menciptakan semua hal itu. Dan Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar itu, Dia masih lakukan sampai hari ini. Sahabat worshipers, karena itu di puncaknya kita akan baca di ayat yang ke-24. Dari semua gambaran tentang kebesaran semua ciptaan, Dia menyimpulkan di ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya. Ayat 24, 1, 2, 3. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Wow. Karena itu lagu pertama tadi saya nyanyikan, ku kagumi ciptaan-Mu Tuhan, alam semesta yang luas ini. Dengan kuasa telah Kau atur semua. Kau besar dan ajaib Kau, Tuhan. Benar, sungguh Tuhan mengatur semua, Dia ciptakan semua. Karena itu gak ada halangan, kita cuma berkata, oh Engkau ajaib, Engkau ajaib. Sahabat worshipers yang dikasih Tuhan, mari saya mau ajak kita ingat yang pertama, sadari. Sadari betapa besar Tuhan Allah kita. Gak bisa kita ukur. Dia terlalu besar. Dengan apa sudah mau bandingkan? Gak bisa. Jangan bandingkan Dia dengan manusia siapapun yang besar. Dia sangat besar. Kalau melihat apa yang diungkapkan dalam Mazmur 104, terlalu besar, terlalu besar. Dan hal yang kedua, kalau yang pertama kita sadari betapa besarnya Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita yakini hal-hal ajaib yang Tuhan bisa buat. Kalau Dia bisa menggerakkan bumi melakukan ini, Dia juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar dalam hidup Anda dan saya. Jangan pernah ragu. Dia bisa lakukan perbuatan yang ajaib atas alam semesta. Masakan hal yang kecil dalam hidup saudara, Dia tidak bisa buat mujizat. Dia besar dan ajaib. Oh haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, kalau tadi yang pertama sadari, yang kedua yakin, yang ketiga responi. Gimana responnya? Kita responi dengan memuji-muji Dia. Karena itu, kalau kita baca terusan ayat 24 lanjut sampai dengan ayat 33 dan 34, ini ayat favorit saya. Ayat favorit saya yang saya pernah tuliskan jadi lagu. Kita baca ayat 33 dan 34. 1, 2, 3. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup.
aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ayat 34. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadamu. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Ya, aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Sahabat worshipers, responi dengan apa? Dengan pujian dan mazmur. Kita perlu meresponi setiap hari. Jangan lupakan, kalau engkau mulai berpikir bahwa masalahmu besar, wait, kecil di mata Tuhan, Tuhan itu besar dan ajaib. Kalau kau punya Tuhan, jangan lihat masalahmu lebih besar daripada Tuhan. Dan yang kedua, yakini bahwa dia sanggup melakukan perbuatan besar. Kalau dia bisa buat hal-hal ajaib di bumi ini, masakan dia gak bisa buat hal yang ajaib dalam hidupmu. Kalau kita umat kesayangan. Karena itu responi setiap hari dengan pujian, nyanyian dan mazmur yang menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan. Saudara, ayo hidup dalam kesadaran penuh, hidup dengan keyakinan penuh dan hidup meresponi Tuhan dengan pujian penyembahan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, boleh katakan amin. Ayo kita menyanyi bagi Tuhan selama masih bisa hidup. Ya. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kalau kita masih ada di bumi ini, ayo kita banyak memuji dan bermazmur bagi Tuhan selama kita hidup. As long as I have my breath, selama saya masih punya nafas, ayo kita memuji, muji dan memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin. Orang yang meresponi demikian, engkau akan melihat kebesaran Tuhan setiap hari dan perbuatan yang ajaib dinyatakan pasti dalam hidupmu. Katakan amin. Ayo saja kita nyanyikan nyanyian dari Mazmur 104 ayat 33 dan 34 ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Saya mau berdoa. Sementara musik dimainkan, mari buka hatimu dan responi firman Tuhan. Dengan berkata, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dan yang aku nyanyikan adalah kebesaran Tuhan. Sebuah pengakuan bahwa engkau terbesar, termulia di atas segala-galanya. Biar tiap-tiap hari kami menyadari kebesaran dan keagungan. Buat juga kami setiap hari meyakini bahwa Allah kami sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang manusia gak bisa buat, Tuhan kami sanggup melakukan perbuatan ajaib. Sebab itu kami berkata, perbuatanmu besar atas hidup kami. Sekarang, besok, dan seterusnya. Tuhan sanggup lakukan perbuatan besar. Dan ini respon kami Tuhan sebagai umat yang mengasihimu. Kami memuji, menyembah engkau, menyanyi bagimu selama kami hidup. Selagi kami masih ada. Haleluya, haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara, mari sahabat worship, angkat kedua tangan. Dimulai dengan komitmen kami, untuk kami selalu memuliakan Engkau seumur hidup kami. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anamu. Yang lemah Tuhan kuatkan. Untuk kami dengar firman-Mu, kami semakin yakin, kami berdiri teguh, kami tidak goyah, kami tetap percaya kepada Tuhan Allah yang besar. Dan Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Kami tahu ada kuasa dalam pujian penyembahan umat-Mu. Sebagai respon mengakui kebesaran dan keajaiban-Mu, maka perbuatan yang besar Tuhan juga sanggup lakukan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Yang melakukan, yang menaikkan permohonan doa, yang menuliskannya di kolom chat, kolom komen. Yang menaikkan permohonan doa di hadapan Tuhan. Aku berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, taruh satu tangan di dada atau di bagian tubuh yang sakit. Imani saat ini kuasa Tuhan mengalir atasmu. Dan di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Keluarga-keluarga dipulihkan. Yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat diberi kelegaan. Oh Tuhan, yang miskin diberkati, dibuka jalan oleh Tuhan. Diberkati setiap usaha anak-anakmu. Tuhan, Engkau baik. Engkau sayang kepada anak-anakmu. Engkau sayang, Engkau mengasihi kami semua. Dan tidak pernah Engkau membiarkan kami piatu. Tidak pernah Engkau membiarkan kami sendiri. Tuhan selalu menolong dan memberkati anak-anakmu. Kami percaya dan kami terima semua mujizat yang Tuhan sanggup perbuat. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati katakan amin, amin, haleluya. Sahabat worship, saya tahu saat saudara memuji menyembah ada banyak yang dijama, banyak yang mengalami terobosan dalam hidup. Mungkin sekarang kau belum sadar, tapi kau akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan perbuatan ajaibnya dalam hidupmu. Dia yang berfirman, dia yang berjanji, dia pasti menggenapinya. Dalam nama Yesus. Saya mau bacakan satu kesaksian dulu ya. Ini saya screen cap dari YouTube channel ya. Akunnya @willy1910100 ya. Saya Rita. Saat pujian penyembahan saya putar, saya berada di Munich bersama suami and abang and kakak ipar. Kami liburan. Ini salah satu kasih karunia Tuhan, saya and suami bisa boleh berlibur ke beberapa negara di Eropa Timur. Saya bukan orang yang kaya banget secara finansial, tapi saya merasa Tuhan baik. Saya diberi kesehatan dan pasangan sehingga uang pensiun pasangan saya dapat kami nikmati untuk sukacita kami yang Tuhan sediakan. Terpujilah Allah yang selalu mendengar asa dan harapan kami. Saat worship saya putar di Munich pukul 4 pagi, dari pukul 3 saya udah bangun dan kami isi dengan rosario dan baca Alkitab suci. Serta menyembah Tuhan. Saya selalu berkata dengan Tuhan, pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupamu. Wah, ini kutipan dari lagu yang Tuhan kasih sama saya ya, dari Mazmur juga. Pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupamu. Jadi kalau bangun seperti tadi kesaksian Rita, cari Tuhan saudara. Saya teruskan ya, pada waktu ku bangun, ku kan puas dengan rupamu. Saya menyadari bahwa hidup hanya perlu memandang kepada salib Kristus.
Dengan menyadari Kristus telah bangkit dan jaya, saya dan keluarga pun akan bangkit dan jaya bersama Kristus. Amin. Sahabat worshipers, saya sengaja bagikan kesaksian ini bukan soal mengalami mujizat yang seperti apa, enggak. Tapi bagaimana hubungan dengan Tuhan itu membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang ajaib. Bisa melihat perbuatan Tuhan yang besar. Kesaksian Rita bisa berlibur ke Eropa Timur, ke beberapa negara. Itu enggak semua orang mendapat favor itu. Tapi beliau bersaksi bukan orang yang kaya bagaimana, tapi Tuhan yang memberkati. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan itu seringkali membuat kejutan, excitement ya dalam hidup kita. Yang kita gak sadari tiba-tiba Tuhan tuh jawab doa yang mungkin sudah lama. Kerinduan, asa dan harapan tadi diungkapkan. Sahabat worshipers, jangan pernah menyerah. Jangan putus asa, jangan berkecil hati. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu untuk terus menyatakan perbuatannya yang besar. Boleh katakan amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hati bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Mari sahabat worshipers, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan sudah datang untuk kalian kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Sahabat worshipers, jangan pernah menyerah. Tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Tuhan Yesus itu baik bagi kita selalu. Haleluya. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.